Romo dari para penguasa, dan Romo dari kita semua. Penguasa langit, Prabu Angkasa. Aku tidak terima tawaran. Aku bukanlah jenis yang sudah percaya sebelum aku melihat dengan mata kepalaku. Baik. Aku tidak akan memaksamu untuk berada di pihakku. Biarkan waktu yang akan menguak kebenaran. Maaf, Naungulan. Tapi ku sarankan, pikirkanlah baik-baik. Aku tidak mungkin berada di pihak yang berlawanan dengan. Selama ini, bukankah kita selalu bersama? Berjuang bersama-sama. Takdir mengatakan akan ada hal yang berbeda. Kita akan berada di pihak yang berbeda satu kehidupan. Kumohon, Naomi, dengarkan aku. Jika tidak ada lagi yang ingin kau bicarakan kepada aku, kau bisa keluar dari keratonku satu kehidupan. Terima kasih. Aku adalah pria yang selalu menepati janji. Jika yang kamu katakan tentang Romo benar adanya, aku berjanji. Aku akan berada di pihakmu kembali. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Siluman seutuhnya. Tidak. Aku tidak cukup kuat. Kita tidak mungkin bisa merubah apa yang sudah menjadi takdir. Untuk mencapai tahap itu, kalian harus membuang sebagian dari sifat dasar manusia itu sendiri. Hasrat. Benar. Hasrat terbesar dalam diri manusia adalah cinta dan kasih sayang. Apa maksudnya? Aku harus membuang seluruh rasa cinta dan kasih sayang ada dalam diriku. Sebagian. Hanya sebagian, saudara-saudaraku. Kita tidak mungkin bisa membuang sepenuhnya apa yang sudah ada dalam diri kita. Kalau kalian sudah siap, bisa kita mulai. Thank you.
Semoga berhasil, saudara-saudaraku. Temukanlah sendiri cara menaklukkan jiwa manusia kalian. Istriku kepada apa salahku? Tolong dengarkan aku.